Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Rajali Yahya. Ini merupakan liputan pertama saya di tahun baru 2022. Ada di Pasar Jonggol. Nah, ini ada mobilnya Haji Husin nih. Ini belum ini ya, pasar masih belum menggeliat. Pasar masih belum menggeliat, masih sepi. Oke, ini udah jam 9 udah habis. Biasanya kalau hari Senin itu kan hanya domba ya, jam 11 masih rame, ini jam 9 udah sepi. Udah kagak ada lagi nih. 27. Jam 9 udah sepi. Coba kita lihat ada info apa yang kita dapat ya. Nah, ini Kang berapa? Pak, ini berapa Pak nih? 13.5-an. Jantan ya? Laki-laki. Jalu nih 13.5 nih. Iya. Oke. Sudah sepi ya. Pasarnya becek. Saya malas masuk ke dapat ke dalam. Kang, yang ini berapa Kang? Sama. 13.5 ya. Umur berapa Kang ini? Paling 7 bulanan lah. 7 bulanan. Beratnya kira-kira? Tahu beratnya mana? Paling 15 kilo ada? 15 kilo ada. Ini 15 kilo 7 bulan jantan. Iya. 13.5. Hari ini tanggal 3. Iya. Tahun baru. Tahun baru ini pasar pertama ya, tahun iya, baru ya? Iya, pasar pertama. Ini pertama. Ini apa harganya ini? Nih? 13.5, Bang. 13.5. Yang ini siapa punya, Kang? Saya itu. Hah? Betina. Ini berapa saya? Ini berapa, Kang? Ini pengen 13.5. Betina ya? Iya, saya. Betina semua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih, punyanya Bang Katil katanya. Ada dua bosnya nih. 11 tab. Tadi katanya 13. 11-an. Harga 13. Harga 13. Iya. Kalau mau diambil 11 juga boleh. Ini betina potong. Awawan. 25 kilo ya. 25 kilo paling tinggi. Ini untuk ikan untuk potong wol ini memang ada yang majir juga nih. Nih. 11-an. Dibuka harga 13, kalau mau diborong 13. Dibuka harga 13. Kalau mau diborong 11,5 juga dikasih. Oke Kang, makasih. Iya. Mau ngobrol-ngobrol dulu sini. Berani naktri enggak? Ada. Dibayarin. Punya nomor rekening. Wah, nomor rekening. Rekening listriknya? Iya. Itu ada Mang Katil di sana, Mang Katil. Ini ada teman kita yang selalu ada hadir di sini. Bang Sarif ini namanya, Bang Sarif. Bang Sarif, berubah lagi namanya. Tuh, ada tokeh tuh, Mang Katil tuh, megang duit. Oke Kang, kesana dulu ya. Iya, iya. Ayo mari, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Jadi bercanda di tahun baru ya, bercanda di tahun baru. Ini pasarnya selalu becek kalau hujan, Pasar Jonggol. Nah ini ada nih kambing bagus. Ini bagus nih, ada kambing. Tapi orang kagak ada. Kita lihat lagi. Kita jalan lagi ya. Pasarnya becek. Jadi ini merupakan hari pertama di tahun baru, Senin pertama 2022. Dan karena hari ini hari Senin, jadi hanya ada kambing domba dan sudah sepi. Jam 9 biasanya masih rame. Kalau hari biasa jam 11, jam 12 masih rame. Saat ini jam 9 sudah habis, sudah bubar. Sudah mulai berkurang. Ini udah pada pulang nih. Kang, belanja berapa ekor? Berapa tadi, 21? 21 ekor, jalunya? Iya, jalu. 21 ekor, mau dibawa kemana? Sukamakmur. Sukamakmur. Harga berapa tadi? Harga yang 12,5, 13, 13,5. Jalu ya? Iya, jalu. Umur berapa itu? Umur kita 7 bulanan. 7 bulanan, 12,5 dapat ya? Iya. Ini seperti ini ya? Iya. Mas siapa namanya, Kang? Ahru. Hah? Ahru. Ahru nih, iya. Dari Sukamakmur belanja di Jonggol. Iya, dari Jonggol. Kalau mau belanja sama Mas Ahru juga boleh ya? Boleh. Datang aja ke Jonggol, iya, Mas iya, Ahru. Iya. Bisa lihat dombanya ya? Iya, boleh. Ini dombanya ini 13.5, 12.5 nih. 12.5, ada 11. Nah, ada yang 11, tapi yang kecilan ya. Kecilan. Yang ya kecil setengah, 13.5, 12.5. Kalau yang besar seperti ini 15 nih. Ini 15 nih. Ini nanti kalau mau belanja ketemu Mas Ahru aja di Pasar Jonggol. Oke Kang, makasih Kang. Nih Mas Haru udah pulang. Yuk pulang aja Pak. Pulang. Sukamakmur juga kan? Iya, sama. Yuk. Ya. Ini Sukamakmur ya, nih.
Oke. Awas jatuh, Kang. Awas jatuh. Oke ya. Yang penting kita happy. Yang penting kita happy apapun yang terjadi. Membahagiakan diri aja. Ini kita lihat lagi kalau ada yang. Ini berapaan, Kang, kambing? Ini 14 kambing. Kambing kacang. Jantan ya? Ya jantan. Ini jantan 14 nih. Bagus. Ini yang megangnya masukin, yang megangnya. Jangan kambingnya. Udah sering dia mah. Udah sering, udah tahu. Nah, ini bagus kambing jantan, kambing kacang ya. 14 ya? Ya 14. Umur berapa nih? Tahu sekarang bukan pelihara sendiri. Oh ya. Jadi hanya perkiraan. Hanya perkiraan. Ini kambing hitam nih, kambing hitam. Yang mau cari kambing hitam di Jonggol banyak. Iya banyak. Oke, Kang, makasih, Kang, nih ya. Informasinya begitu. Jadi hari ini masih sepi. Kita berusaha mendapatkan informasi, tapi bukan berarti tidak ada apa-apa ya. Ini kita coba interview lagi nih, satu orang lagi. Kang, udah mau pulang, Kang? Iya, pulang. Mau dari mana, Kang? Kita dari Jababeka. Jababeka ya. Belanja berapa ekor? Berapa ekor belanja? Belanja ini dapat 10. 10 jalu ya, betina ya? Betina. Berapaan? Berapaan nih? Berapaan harganya? Harga 13.5an. Ini 13.5 betina nih. Tuh, langsung jalan dari Jababeka. Oke. Iya, Haji. Ini berapa, Pak, nih? Bagus. Ini berapa harganya? 19. Wih, bagus ya? Iya, bagus. Jawa Randu kan? Kalau Jawa ini yang 2 perak, 19 juga. Ini 19 Jawa Randu, murah nih. Iya. Cakep banget. Bukan 2 jutaan, bukan 2 juta setengah. 19. Kurang 1. Jalunya? Jalu. Nih, 19 bagus nih. Saya udah penuh, Pak, kandangnya. Nanti lain kali aja ya, Pak ya. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Suryana. Pak Suryana nih. Iya. Pak Suryana jual kambing murah. Iya. 19 nih kambingnya nih. Belang di Pasar Jonggol. Tinggal satu lagi. Waalaikumsalam. Nih, Pak Suryana jual kambing murah 18 ya? 19. Iya. Oke. Apa kabar? Sehat? Oke, sehat, Pak. Oke, ketemu sehat, teman nih ya. Gimana hari ini Jonggol, rame? Iya, rame. Rame ya? Rame udah, gitu, tapi agak cepat cepat bubar ya? Iya. Oke, Kang, jalan dulu, Kang. Iya, Kak. Pak. Ini ada lagi nih pada pulang, tuh. Tuh, lo jantannya bagus-bagus. Jadi, informasinya ya, jantan untuk bakalan ada yang 11,5, tapi kecil-kecil. Kemudian 13. 12,5, 13, yang mau bagus 15. Yang bagus mah. Nah, seperti ini berapa, Kang, nih? Ini berapa, Kang? 4.000. Ya. 4.000. 4.000. Kemahalan. Kemahalan 4.000 mah. Ini kira-kira 2-3 juta gitu ya kira-kira dia. Jadi seperti ini banyak bakalan. Jadi dimulai dari 11,5, 12,5, 13. Seperti itu hari ini. Sudah sepi ya. Oke, demikian dulu hari ini. Tidak dapat banyak informasinya, hanya sedikit saja. Nah, ini hanya masuk ke lapaknya Pak Tarja. Kita lihat lagi ada berapa. Nih, Mas Nurdin, berapa nih, Mas Nurdin? Ini pengen 13. 1.300? Iya. Betinanya? Betina. Nih, 1.300. Oh, bagus banget darah ini. Bagus, darah nih, 13. Bakal pelihara bagus nih, nodo babi bibit ya. Bikang. Oke. Nih. Pak Haji, assalamualaikum, Pak Haji. Selamat tahun baru. Pak Haji. Kok sumpah amat? Mas kakaknya nggak laku nih. Nggak laku? Aduh. Tahun baru nggak ada ininya, nggak ada jodotannya. Nggak ada jodotannya? Sepi ya, Pak ya? Iya, tahun baru nggak laku, Pak. Oke. Oke, Pak Haji, makasih, Pak Haji. Balik dulu nih, udah kesiangan. Jangan nih, dah. Oh, ini ada domba kambing bagus nih, Jawa Randu. Kalau ini berapa nih yang jantan? Yang ini berapa, Kang, nih? Ini di atas 2.000. Jantan ya? Betina. Oh, betina. Betinaan, biangan ini. Wih. Ada berapa? 2 juta sih, bagus ini. Kita lihat. Di atas 2 juta nih, bagus. Tuh, biang. Ini kambing-kambingnya Pak Tarja ya. Jadi kalau mau belanja langsung ke Pak Tarja, untuk kambing memang juaranya nih. Juaranya tuh kambing. Biang 2 juta setengah udah paling top. Tadi ada yang malah tadi ada yang 13 biang. Nah, ini lagi nih. Ini berapa nih? Ini sama ya, biang juga ini. Ini 3 jutaan dikasih. Nih, wow, gede ini. Dia ada 40 kilo kalau beratnya. 35 30 gitu deh kira-kira. Ini ada lagi nih, banyak biang nih, udah pada mau pulang. Jadi memang transaksi berkurang.
kurang laku ya hari ini ya, sepi ya. Tiga pasar sepi. Dari hari Kamis sepi ya. Ini yang ini berapa kan? Sama seharga 3 jutaan ya. Di bawah, di atas 2 juta. Di bawah 3 juta nih biangnya kambing jawaran dulu. Oh, bagus nih, langsung bisa jadi bunting kalau dikawinkan. Oke Kang, makasih Kang. Cepat dibawa pulang lagi ya. Oke, demikian dulu ya informasinya hari ini tanggal 3 Januari 2022. Ini liputan saya pertama di Pasar Jonggol di tahun 2022. Mudah-mudahan hari-hari besok bertambah ramai. Kang, mari Kang pulang. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Tahun 2022 saya akan memulai lagi ekspansinya ke pasar-pasar yang lebih jauh sesuai dengan kemampuan. Nih Kang Ari, Kang Amir. Ya. Berapa nih Kang Amir? Ya, kambing harga 14.5 ada. 14.5 ya. Ya. Bisa kurang ya. Bisa kurang. Bagaimana, banyak order? Ya, adalah sedikit-sedikit ya. Jadi ada 14.5 nih. Ya harga ya. Betina ada, ya. Ya betina ini. Kambing hitam. Jualnya tuh, ya. Pasopin merah tuh. Oh, dia udah ngetop. Ini Kang Amir nih, tetangga gue lihat. Oh, keren. Tetangga. Tetangga. Heeh. Jadi ini Kang Amir jual 14 di betina. Iya, Mas ya. Ini berapa nih? Makasih ya. Iya, sama-sama. Bisa kurang berapa? Ini bisa kurang paling mentoknya 13.5. 13.5 betina ya, betina ya. Kambing kacang. Iya. Yang ini berapa Kang, kambing Garut? Ini 95. Garut apa nih? Garut. Garut Madura. Garut enggak jadi. Ini Priangan ya. Ini berapa nih? Ini 95 biar dah. 95 ya, murah ya? Murah. Betina ya. Harga 1 juta 95 biarin. Betina ya? Iya. Ini betina 95 nih. Ini Kangnya nih, Kang paling ganteng nih. Mas Boy nih. Mas Boy paling ganteng di Pasar Jonggol. Ya. Oke, saya pulang dulu lah. Ya, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Oke. Ya, dulu ya. Cari order. Tahun kemarin tahun baru bagus ya. Alhamdulillah ada aja order mah. Jual-jual sedikit. Oke, saya pulang dulu ya. Makasih Kang. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Saya berusaha untuk meliput pasar-pasar yang lebih jauh, misalnya nanti ke arah Indramayu, bisa ke arah Brebes, ke arah Pantura, nanti ujung-ujungnya sampai ke Garut, balik lagi ke arah Bandung. Insya Allah deh, saya usahakan di tahun 2022 hari ini. Kang, rame Kang? Ya. Rame? Ya, biasa aja. Kan. Biasa aja ya. Oke. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya, semakin banyak subscribe saya semakin semangat. Kalau nggak ada yang subscribe saya jadi berkurang semangatnya, tapi tetap semangat. Gitu kira-kira. Ini Pasar Jonggol hari ini di tahun pertama 2022. Hari Senin kambing doang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek nih ngos-ngosan, gak tau kenapa ya. Oke.